Yang penting makan teratur, waktunya makan kita benar-benar makan. Terus jangan porsinya terlalu banyak, dijaga juga karbohidratnya jangan terlalu banyak, karena terus apa ya, vitamin dan istirahat yang cukup. Tapi ada pengaturan waktu makan gitu nggak sih maksudnya? Ada yang pasti gini, kalau makan itu jangan nunggu kita lapar. Karena kan kita kalau siang itu makan siang jam 3 belum lapar nih, ntar dulu deh gitu. Karena lambung kan terus kerja nih. Sebenarnya perlu asupan makanan. Jadi emang jam 12, kalau emang udah terbiasa setiap hari sarapan jam 7, jam 12 makan siang emang harus jam 12. Walaupun nggak lapar, walaupun sedikit aja. Nah, mungkin terus langsung jalan sampai tujuan kan, terus ada 4 jam berhenti, 1 jam terus jalan lagi sampai inap kalau malam, kalau tempatnya nggak memungkinkan dari penginapan atau biasanya di rumah-rumah warga.